Yo, selamat siang ya, jumpa lagi sama aku di channel ini Minatur Bisnis dan Terpencar Negara. Buat kalian jangan lupa like, comment, dan subscribe dulu sebelum kalian nonton ya. Nah, hari ini aku mau unboxing miniatur bis yang kedua nih guys. Yuk, langsung aja kita simak bareng-bareng. Yuk. Ini miniaturnya guys. Ya. Ada di sini. Yuk, kita unboxing bareng-bareng ya. Kayak kemarin lagi. Yuk kita langsung aja guys, kita langsung unboxing miniatur yang kedua ya. Yang kemarin kita udah ada Haryanto Fata Morgana, yang kali ini apa? Coba yuk kita langsung bareng-bareng aja guys. Jangan lupa siapin alatnya, itu ada cutter sama ini buat mongkar. Langsung saja kita buka bannya dulu biar bisa dicongkel dari samping. Oke guys, ya langsung saja kita congkel dari samping kayak kemarin ya. Semoga aja mulus kayak kemarin. Kayak kemarin kan mulus, nggak ada kerusakan, alhamdulillah. Kalau sekarang coba lagi, semoga aja sama kayak kemarin. Packingnya sangat safety sekali ini Mas Agus Purnio, rekanan MBB dari Kalimantan. Jadi aku kalau bikin miniatur bis topover ke Kalimantan, nanti finishing di sini ya, finishing untuk stiker dan lain-lain. Yuk langsung aja kita buka miniaturnya. Tidak kebuka dari samping, kita tinggal buka kardusnya saja. Oke guys, sudah bisa dibuka kardusnya. Lampun aja, takut ngeres bodi ya, akarnya. Jadi yang kedua ini, aku juga belum tahu nih miniaturnya isinya apa, karena ini ngacak. Karena aku selak sekali bikin itu 5 unit ya, nggak cuma satu. Jadi kalau ada yang pesen itu perkiraan sekitar setengah tahun, karena kita bikin itu nggak cuma satu tapi langsung banyak gitu ya. Nanti kita ambil miniaturnya, udah jadi. Oke sip, ini guys miniaturnya guys, sudah keluar miniaturnya. Kita unboxing bareng-bareng. Semoga kali ini aman guys, kayak yang kemarin ya. Ya, langsung kita unboxing miniatur bis Borneo Karoseri. Hati-hati ya guys, kalau buka ini takutnya ke kores miniaturnya. Pelan-pelan. Ya. Yang kedua ini udah mulai nampak, ini warnanya putih. Kalau putih berarti bis apa ya? Bis Parwis ini guys. Bis Parwis daerah Ngapak, ya. Ngapak area. Kira-kira bisnya apa dia? Ya. Kita langsung lihat bareng-bareng guys. Nah ini guys, miniatur yang kedua. Ada bis pariwisata asal kota Ngapak area Purwokerto ya. Kita langsung cek saja armadanya. Kita cek saja armadanya. Jadi ini aku cek dulu bodinya dari sini. Cek dulu bodinya, apakah ada kerusakan apa enggak. Ya. Ternyata tidak ada kerusakan nih guys. Ini sudah dua kali ini, dua kali unboxing ini aman. Untuk sementara tidak ada kerusakannya. Ya, kita langsung mencoba aja untuk spesifikasinya. Spesifikasinya nih guys sama kayak kemarin ya. Jadi ini speknya tuh bisa dibuka-buka seperti ini guys. Bisa dibuka-buka seperti ini. Ya.
Saya dibuka seperti ini juga bisa dibuka. Jadi ini bisa dibuka satu per satu ya. Dan ini dibawain winglet nih. Belum dipasang. Ternyata dibawain winglet. Wah, wingletnya banyak banget di ini ya, di bagasi sananya. Nanti kita pasang, kalau udah dipasang semua spare partnya. Ya, tetap lagi. Ya. Jadi ini untuk bahan sendiri ini memakai triplek melamin, kemudian untuk catnya pakai airbrush. Ini airbrush semua ya, nggak ada yang stiker. Nanti stikernya untuk yang detailing yang nama-nama ya. Jadi ini bisa Teguh Muda Arsivaku. Nanti di sini detailingnya baru pakai stiker guys. Ya, kemudian di sini ada belakangnya juga sama kayak kemarin. Belakangnya bisa dibuka nih guys. Ya, bisa dibuka seperti ini. Nah, di sini ada tempat untuk masang baterai nih ya, di sini. Masang baterai, kemudian di sini juga ada spionnya ini. Spionnya warnanya sesuai sama aslinya ya. Warna pink. Kemudian ini ada juga pijakan kakinya. Aksesoris-aksesorisnya nih. Ya. Untuk baterai menggunakan baterai kotak 9 volt. Ya, kita coba tutup lagi. Kita sekarang coba buka yang sebelah kiri guys. Sebelah kiri sini Mbak. Ya. Untuk sebelah kirinya nih guys, kita coba lihat speknya hampir sama kayak kemarin ya, bisa dibuka gitu yang depan ini. Ini bisa dibuka ya seperti ini. Kemudian ini juga bagasi bisa dibuka satu per satu seperti ini guys. Jadi untuk yang bisa bukaan itu cuma yang bahan triplek melamin ya. Kalau untuk akrilik nggak bisa bukaan ya. Jadi seperti ini. Bisa buka satu persatu dan bisa ditutup lagi. Kayak gini ya. Kemudian belakang juga bisa dibuka guys. Nah, kurang lebih seperti ini guys. Unboxing kita yang kedua hari ini ya. Nanti kalau udah kita pasang aksesorisnya, nanti kita review lagi. Nanti kita boisin lagi pengen gaya unit yang aslinya, yang kemuda Arsivaku. Oke. Kalau kalian suka vlog gue hari ini, kalian bisa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.